kembali mengupas masalah dari sisi wanita dengan berbagai masalah. Nah, di sebelah Om ini Citra Yunita. Om mau bicarakan masalah permainan yang dilakukan dengan pasangannya ya, terutama dengan cara bagaimana. Biasanya orang tuh lebih nikmat dengan dibuang di dalam, tetapi ada juga yang minta dibuang di luar. Itu yang akan Om tanyakan. Jadi sebelum kupas lebih jauh, jangan lupa di like, di subscribe, kasih komen yang pedes-pedes juga gak apa-apa, bunyikan lonceng ya, biar ada info selanjutnya dari Om. Ring. Nah, Citra Yunita, ya, apa kabar? Salam gemes. I see, ya, makin gemesin aja. Tapi ya, denger sih Cit, kamu katanya ada rencana nih, mau menikah lagi. Ah, Om selalu mancing ya. Iya. Mancing ikan paus. Iya. Gatel ya. Nanti lah dibicarakan. Oh, iya. Ya. Kita bicarakan sekarang yang jelas aja dulu. Iya, ya. Iya. Yang masalah tadi apa tadi? Oke, okay. Om mau tanya dulu waktu menikah. Sekarang masih sendiri kan? Maunya enakan sendiri atau segera menikah? Maunya dinikahi dong. Oh, iya. Enak ya, jadi gak mau berumpet ya. Susah kalau ngumpet. Banyak hansip ya. Sepertinya gimana Om? Om tanya tuh waktu dulu menikah. Kan tentu ada banyak cara yang dilakukan dengan berbagai alasan. Ya kan? Misalnya nih, supaya gak hamil dulu biasanya pakai kondom atau buang di luar, ya kan, atau dengan cara-cara lain gitu loh. Ya emang sih kalau untuk wanita sendiri itu kan kalau pengen puas adalah kepuasan tersendiri lah, pokoknya itu biasanya keluarnya di dalam itu lebih enak. Rasanya apa kalau buang di dalam? Misalnya ada suara tembakan gitu. Iya. Gimana bunyinya? Jar. Iya. kayak ini ya, kayak apa tuh, sihit segitu ya produknya. Iya, tapi kalau pas tembakannya, nah dia langsung aja dia kan laki atau perempuan gitu. Terasa banget ya tembakannya. Terasa, lebih hangat gitu. Oh. Bukan orang tembakan tuh langsung dead gitu, kalau rasanya tuh gimana tuh? Oh enggak, dia langsung, Yeah. Itu kalau yang meresapi ya, hati ya. Kalau yang losos aja, kalau yang pengen keluar di luar sih sebenarnya sih ya oke-oke aja, karena mungkin mereka nggak kepengen jadi anak gitu kan. Pengen anak dulu sayang, bikin anaknya minta dulu, jadi-jadiin dulu gitu kan. Misalnya yang aman itu memang kita keluarin di luar. Kalau di luar tuh biasanya kan kena muka atau kespray gitu kan. Akhirnya jadi kan meninggalkan jejak ya. Oh iya, iya. Ketahuan, banyak ya pecacar gitu ya. Iya. Nah, kan dilengkapi pakai tisu ya kan. Kayaknya ini banget ya, memori banget ya. Kalau Om sendiri tembakannya gimana suaranya? Kalau di dalam tuh gimana? Kayak AK-45. Rasanya seperti apa kalau pas di dalam lubang buaya gitu loh? Kayak AK-45. Misalkan kok tembakan akan Tuh. Jangan-jangan, om menghadapi Citra ini, om bakal kamu. Itu dia, atau om bakal kamu. Cari yang tembakannya yang berkali-kali itu langsung dor gitu. Nah, om itu kalau bisa nembak seperti AK itu, biasanya wanitanya itu minta ampun. Oh, harus ada cekikannya ya? Iya, minta ampun. Tolong gitu. Nah, susah berarti om untuk menghadapi Citra. Harus kembang-kembang kis gitu ya. Itu kan harus bikin jamu madura ya. Ketika bilang kamu melakukan itu kan sama pasangan, kan nembakku di luar atau di dalam. Kamu enjoynya kan di dalam nih. Di dalam. Nah, ketika tembak di luar, ada sensasinya nggak sih? Kalau di dalam kan tadi kayak tembakan tuh suaranya. Kalau di luar sih biasanya tuh kalau di belahan, itu ya kan di dalam kita jepit tuh. Kadang-kadang tuh cowok tuh lebih apa namanya, lebih terasa gitu kan. Oh, sih jepit. Tapi tuh sampai pas keluar muncrat. Pas lubang hidung, menyesatnya. Iya. Ya seperti itu sih, gak enaknya sih ya kan. Bagi laki-laki
yang kamu lihat nikmat banget ya? Gitu. Nanti lebih bergairah ya kalau apa dijepit itu ya belahan-belahan yang Iya. Nah, jom kamu kan terasa dong pada saat dia akan melepaskan tembakan, terasa akan melakukan. Justru itu pas mau ditembak itu kayak gue. Kalau dia sih, malah kita kan nggak mau kasih ekspresi yang bikin dia down lagi kan? Iya, iya benar dong. Kamu kan juga itu, oh yes. Tembakannya makin lebih luas loh, bisa kayak nuklir. Dalam hati, waduh. Pengalaman kita sendiri gimana? Pada saat ditembak dari itu sasarannya mungkin kita akan tembak sampai di leher misalnya jatuhnya tembakan itu. Ada tuh yang kepengen suka minta dikeluarin di mulut. Lebih sadis lagi sih ya. Iya. Cuma kan kadang-kadang kita tuh perempuannya tuh kayak merasa sedikit bukan geli ya Om ya. Kadang-kadang kita kan ngeliat yang bareng-bareng apa yang apa sih kayak gel-gel gitu loh. Itu kan kita agak sedikit, apalagi yang berbau-bau kayak gitu kan. Tapi pernah melakukannya ya? Ya pernah sih, pernah mencoba gitu. Rasanya apa? Tapi kalau kita sama pasangan yang kita cintai, benar-benar kita ini ya enak-enak aja. Bagi cinta sendiri, waktu melakukannya itu, rasanya apa tuh? Melakukan oral sex namanya ya? Iya, itu ya kenikmatan aja sih. Biar cowok itu juga puas. Bisa dapet ngerasa, ya? Ngerasa senang lah kalau misalkan ada ceweknya yang nelen sperma. Itu kan dari sisi laki-laki. Dari sisi laki merasa puas, senang. Bagi citra perempuannya yang melakukannya itu ya, rasanya apa di mulut misalnya? Kita cinta sama itu orang sih kita bisa kan melakukannya gitu loh. Pasti merasa ya enak juga gitu loh kalau kita sama-sama suka. Kan enaknya itu biasa dilakukan dengan seks biasa nih misalnya dengan umum. Kita enggak ada rasa suka misalkan kita kayak paksaan ya pasti enggak enak dong, benar ya, dong. Iya. Tapi bisa nggak sih ketika tadi oral sex yang tadi jadi harapan sperma keluar malah air kencing yang keluar? Iya. Berarti pas dia mau ngelakuin dia lagi udah kebelet. Iya. Tapi kan pernah nggak ngalamin air kencing itu? Beda kalau sperma ya. Kalau sperma masih mending gitu kan? Iya. Kalau air kencing sama. Tapi katanya sih manfaatnya banyak ya sperma itu bisa di kulit itu katanya dengar-dengar sih. Itu dengar dari siapa? Ya banyak-banyak sih cewek-cewek pada ngomong gitu katanya kalau sperma yang taruh di muka tuh katanya bisa awet muda gitu. Sepanjang Om ketahui sih enggak. Sepanjang Om ketahui. Jadi ada yang apa ya penjelasannya itu untuk yang enggak benar sih kalau menurut Om gitu loh. Enggak ada sperma untuk mengawetkan muka tuh jadi muda. Itu ya. Kalau misalnya ada Om mau pembantu ya. Katanya tuh sebelum kayak masker gitu loh Om. Pernah melakukannya. Enggak juga sih, paling usap-usapin aja di sini. Hasilnya apa? Hah? Hasilnya? Kerutannya hilang. Iya. Tapi dia ada aja. Terasa kerutannya hilang ya? Iya. Kelihatan sih agak mulus. Mulus ya, mulus. Dalamnya mulus juga? Oh, besar paling. Melakukan hubungan seks, enggak. Melakukan hubungan seks itu, enakan kan normal ya, Ci. Normal itu maksudnya tuh biasa yang punya laki masuk ke yang perempuan. Nah biasanya ketika masuk itu maunya cepet-cepet keluar atau nunggu ditahan dulu keluarnya. Maunya citra dari sebagai perempuan misalnya nih laki-laki udah terasa nih kan di dalam itu kan maunya citra bagaimana? Kalau aku sih ngimbangin aja ya, karena itu kan kalau kita sama pasangan kan bisa berkali-kali, nggak cukup sekali ya. Jadi misalkan dia udah nggak tahan pengen cepet, yaudah keluarin aja nggak apa-apa. Daripada dia juga rasa ya tersiksa kan, mendingan kan di bisa ya tersiksa gitu. Ya. Gitu. Maksudnya takutnya udah pusing atau gimana kan? Tapi dia rasanya udah kan masih bisa besok. Iya nggak nuntut ya. Atau misalnya nanti malam atau besok pagi atau gimana kan? Kalau sama suami kan tidur terus kan? Iya tapi kan kesel perempuan gitu kan? Gak pernah nggak merasakan? Ya kalau itu kalau dia kayak begitu mendingan gue pergi aja cari yang lama atau peltu. Iya. Iya. Cari apa? Tawan kan gue.
Iya. Jadi mau, jadi mau alumin ya, kalaupun harus keluarnya cepet. Iya capek, iya kan. Gak ngikut ya? Enggak, kan bisa sore main lagi, malam main lagi gitu loh. Oh. Iya sih, gak perlu harus. Kalau malam masih mainnya juga peltu lagi ya udah, paginya gue cari yang lain. Identik nggak sih buat gitu? Nah, ini sore nih om nanya nih, kan Citra punya badan seperti ini, identik nggak dengan kata orang nih, identik dengan hiper? Hiper? Kalau dibilang hiper sih nggak juga ya, tapi itu kebutuhannya. Kalau nggak lupa nanti emosi gue. Bukan hanya nasi, tapi kebutuhan di sini. Kalau nggak dapet gimana mungkin? Misalnya nggak pasangan nih nggak ada. Rasa dong. Nggak, maksudnya kalau nggak dapet pasangannya kebetulan lagi di luar kota ataupun pasangannya lagi nggak di di rumah. Citra, Citra butuh. Perlu pakai mic nggak maksudnya? Perlu melakukan cara lain nggak ya? Nggak juga lah. Kalau kita sama-sama cinta ya pasti kan kita menunggu pasangan kita pulang. Nunggu ya. Nggak kalau nih Om Didi misalnya, oh bagaimana caranya nih biar gitu. Masa gua nani sendiri kan. Kalau nani kan penting juga. Gak enak kayak Cid. Ada sambo jadi viral. Tapi gak enak kayak Cid ya. Gak enak sama Cid ya. Kalau sendiri gak enak dibanding kalau sama pasangan lebih enak. Lebih enak, lebih puas. Iya sih, lebih puas, lebih enak menggigitnya. Biasanya bagi Mbak Citra kalau sudah melakukan itu dengan pasangan, pasangan tuh dituntut untuk aktif atau Citra yang aktif atau Citra cenderung pasif? Keduanya dong harus saling gini mengisi. Misalnya, keduanya bagi laki kan biasanya bekerja nih melakukan aktivitasnya nih. Gantian misalkan yang laki di atas aku di bawah. Jadi bawah juga ikut. Walaupun di bawah nih tapi di atas walaupun dia ikut dia juga goyang. Mengimbangi lah gitu. Goyangannya. Posisi yang enak di Citra di bawah apa di atas? Di atas. Oh iya. Ya aku loh nanti tolong. Iya, di atas ya. Iya, di atas. Di atas mau bikin gerakan apapun ya kan, mau goyang apa di situ bisa. Tapi susah dong bagi laki-laki. Kayak masain. Nah, kalau misalnya mau buang keluar, kan susah. Maksudnya membalikkan tubuh Citra lagi ke bawah. Kemudian sementara posisinya di bawah. Paling gue ngerti sebentar. Oh gitu. Kak, katanya gitu, Kak. Oke. Seks bagi Citra penting. Penting. Seks bagi Citra dengan pasangan itu wajib, ya kan? Tetapi bagi Citra sendiri, seks itu apakah seberapa jauh seks itu diperlukan untuk yang sifatnya wajib? Misalnya, apakah dilakukan itu di hari tertentu? Misalnya wajib di malam Jumat? Bisa kita ambil contoh, misalnya nih, katanya sunnah ya, atau harus dilakukan seminggu berapa kali? Ya paling seminggu berapa kali gitu, tapi kalau misalkan ya pas lagi kita lagi pergi malam juga gimana? Ya susah kita juga harus maksain gitu, dia nggak boleh kerja atau gimana kan nggak juga ngomong kalau dia pas keluar kota. Oh gitu ya. Jadi intinya tidak ada masalah soal waktu, yang penting Di saat dia ada, di saat dia hadir ya lu mainkan gitu. Oh, tunggu aja sifatnya lu serangan atau perlu nyerang? Ya harus kadang-kadang kita yang nyerah lah ya kan, selagi terus yang nyerah. Iya. Kita juga kan pengen tembak. Iya. Gimana bayangin ya kalau Citra minta sering ditembak ya, kuat sekali laki-lakinya. Pistolnya masih. Oke, jadi Citra sendiri sudah mengakui belak-belakan enakan tembakan di dalam ya daripada tembakan di luar. Penjelasan ini maksudnya itu bisa menjadikan pemikiran teman-teman soal hubungan seks yang bagus itu seperti apa. Oke, jangan lupa ya konten Lapako terus ditonton, like, subscribe, komen dan bunyikan loncengnya.